Nah, jadi syarat yang perlu musami sah unik bukanlah adit pertama kadit Islam. Unik bukanlah kedua kadin selamat yang perlu musami di panca indera sadini. Kata lu adit berakal. Kampak kadin lu datang mau dakwah mau dengan pengajian. Yulit syarat bukan bukanlah yang perlu musami. Kerah demi desir sumber daya sama lu. Kerjaan lu lah, mungkin lu paham doang. Nah, jadi syarat bukanlah semua empat. Pertama, selamat dengan lipat Islam. Kedua, selamat lipantra indra. Kelima, katelu kadit akil berada. Keempat, kadit noa datang dakwah. Kadit tua mau dengan pengaji. Nah, nulis syarat dengan bukanlah. Yulik kanggu midang, yulik kanggu merari. Lundin manwikan, dan berusaha bukanlah pembalai kedua. Tapi kesilik mudah, midangnya dengan tolak. Di kanggu midang, di kanggu nganak dulu. Dan syarat dengan bukanlah beliki. Dit mandait, dan yang belum sami keliwatan. Dekat budi bayi dit mandait. Nah, ini syarat dengan mukallaf. Wahakil balik. Nah, namun melengkapi syarat mukallaf. Nah, baru terdatangin atau baru kewajiban serta para narah hukum hukum akal. Lalu bahwa mukallaf berhenti tetayak merari. Ditman datang syarat mukallaf. Ditman kewajiban hukum hukum akal dan belum sami. Nah, jadi yang belum sami jembiliwati, Pak. Kelebihan nanti ya. Nah, jadi not kewajiban seharap hukum akal. Sedangkan hukum akal senung fardu ain dingkang gundik tiap-tiap manusia sawah mukallaf atau akil balik wajib kading ketahun hukum hukum akal. Nah, pertama di dalam hukum akal setelah pertama kewajiban sahabat tali kali ketahui kena sahwah sah wajib. Bisa wajib Allah ta'ala Allah ta'ala kan wajib dulu bu ili wujud ki tidak mutakan limu. Lalu kembi ke berhukum wujud tidak mampu mutakan limu. Kembi kendeli tidak kami kendali bakok, kami lalu tak ada kenujuk tu di ujung ni. Kami ikan tu wajib bantujuk sebab ada. Nah, mereka tu wajiban yang berusami yakwikan Allah Ta'ala melalui sifat dukun waktu sifat wajib Allah Ta'ala kalian tempi di siku, si ujung. Nah, kami ikan ujung telik. Dia telik hidam di bakok. Lantaran mereka kewajiban Allah Ta'ala ini wujud yang belum sami di arah hukum namun di arah ab, namun di arah terkecuali namun arah baru arah hukum. Tadi membutuhkan hukum masalah najis misal. Bila arah hukum najis, namun arah najis, namun di arah ab hukum. Nah, dari ikam kewajiban ini wujud dulu kadang keruan tempat ETK dengan saat searah membiarkan ke ETK tak ada apa-apa. Nah, ini kewajib yang perlu kusami ya berukur natu tiba eliku eliku wujud. Ya, kada sifat sak wajib li Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ketahuan dulu barang searah anu nanut ketahuan aran oh ni hukuman ni suci ni
Oh, ni hukum najis ni. Lagum bi lim tahun, kan arak juluk lim tahun. Namun dia arak berbeda, mata tahun suci dan najis. Nah, ia kan boleh dengan berukun ujud. Arak Allah Ta'ala. Aku tanda tahun arak Allah Ta'ala baru halam. Wajib bersifat, wajib penarak juluk. Kadang keruan, kadang samolah, tokolan hukum searak dan darak, suci maupun najis. Ia ketuajiban yang perlu sami, ilik wujud. Nasar te wujud senusai di sifat ini adalah sifat serta para naran. Sifat apa? Nafsi, sifat nafsiyah. Apa keadaan hakikat sifat nafsiyah? Tiada dikeranakan dengan satu ketim tahu bicara namun masalah wujud antara yang kembi hakikat zat ni, hakikat zat. Nah jangan dibawa ke keranti namun masalah wujud antara yang kembi antara hakikat zat ni dan tahu ya rawasa lantaran kami sifat nafsi, sifat nafsiyah. Sifat nafsi, dari pilih bawah sifat nafsiyah. Sesakit yaitu wujud. Karena hal tiada zat yang dikeranakan oleh seseorang. Kan dia tahu terkerantik masalah zat. Nih. Nah, ia kan sifat ni saya tak melihat dalam nafsiyah adalah wujud. Kembikan terparan nafsiyah hal lagali zat ni adalah sifat salbi, sifat nafsi, sifat nafsiyah. Nah, lamun sifat salbiyah, ya. Apa hakikat sifat salbiyah? Hakikat sifat salbiyah mencabut barang tidak patut bagi zat Tuhan. Nah, ia kasih padu dulu nak kembikan kedua kita nanti pak. Nanti kena pakok, nanti kena. Lantaran kan wajib bersifat. Wajib kedua lah kali pak. Tidak, dengan menafikan barang tiada permula, permula hakikat kita. Nafian barang sandi arak boleh permula. Dia boleh penembi. Namun arak penembian tentu sekali baru. Nah, ia gawin salbiah sifat kidang nomor dua. Jadi jaga barang ini paut dari zat nenek. Jadi jaga adil bercerita dengan tentang nenek ini, ini penembik ini. Nah, ada yang ganggu. Lantar ini pun jaga sifat ki. Ia ke nomor dua dan terpuluh ki. Nomor kidang. La awwala lahu wa la akhira lahu. Kadim tahu tentang kidam Allah Ta'ala senur din budui penembi. Wala akhirah lahu. Malik sifat batu an Allah Ta'ala din budui penuh. Penuh. Ia kan nomor telu. Bako. Jadi jaga barang sudah patut. Lizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kan tamu dalam hakikat salbiah. Tidak batok mukhalafatul hadis qiyamu ta'ala binafsi wahadani wahadaniya lima bawa. Nah, kembalikan lima bawa sifat salbiah lantaran kewajiban kewajiban si Allah Ta'ala sin tembik agama sana arat li arat lima bisa lima. Pertama, mengucap 25 syahadat. Kedua, sembahyang sehari semalam lima. Kedua, puasa telu, zakat empat ha. Ia kelima bawa sifat salbi, salbiah. Nah, ia kena sifat salbiah. Jadi jaga pada hendak paut terlihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita antar si dengar antar pada ruah pada pada tadi nenek dingganggu dan terlihat kawin sifat mukhala. Allah Ta'ala wajib perlainan selaku baru dinara kajian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah jadi tempel lima lantaran kewajiban yang perlu sambil Allah Ta'ala harap lima ucap 25 syahadat sembahyang seluruh semalam 5 kali malik puasa zakat zakat haji inilah sin dasar sin tembik agama Islam si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ia kan lima baru. Nah jadi perempira mana? Baru enam. Ia baru sifat nafsiyah dait salbi salbiya. Paham? Kotek dan kebutang misah dulu kan. Kata lu arak tapara naran sifat ma'ani aran. Apa kenan hakikat sifat ma'ani senuk? Maujud li zihin, maujud li harit, di maujud li zihin ni. Dinar li pikiran cuma pada memberi bekas li harit. Apa kena memberi bekas li harit? Selapu kena kudrah kan muli kuasaan nenek. Selapu kena kudrah, saya kena kudero, di Arab. Di kuasaan nenek, kudrah. Nah, ia kan arak ni li harit dan ia. Namun li pikiran ganti. Ia kan tekeranak sifat ma'ani senusi, sifat maknawi. Sifat ma'nawiyah. Karena sifat kudrat itu adalah sifat qadirun. Jadi zat. Dinara cerita sifat yang berkuasa. Al-zati majubun bersifat. Karena zat itu adalah elit. Bisik si sifat. Kuasa dengan berkuasa. Pada nak tanda. Kan lain. Bereng dan Epen berang, pengita anak tahu ni. Berang sen. Kau serius kan berang. Apa anut periksa? Itu sifat berang. Lagu-lamun zat berang, wah serius lah. Ini tua. Lantaran kami, azati majun di sifat. Lantaran ini, pensi sifat, zat senang. Dan pengitaan zat ini. Lamun pengitaan zat ini. Saya kena kodrat dan kuasa. Nenek berkuasaan pekitan nenek. Namun dia pekitan zat. Dia membuat kacang lawan kacang dengan oh, nenek. Oh, lantai kami pekitan yang tebing pekitan ni. Lawan selapu sehidu hukum isi. Namun dia pekitan nenek. Dari dia berkuasa. Dia kuasa sifat kudrat itu adalah yang sekuasa apa? Kode. Kau di rumah saya kat isim tampil dengan benahu. Tak sangat berkuasa. Nah maka lamun buat etekat tentang sifat tenuh kuasa merata yang kudrat. Menterus dalam mata yang kafir. Ia kan arah-aran standar. Aran idhafi unin deparan. Kadit belangkah, berselangkah pojok. Sifat kode. Kodirun kuasin nenek ya kuasin titi lampaan nenek ya kelampak titi. Nah jadi berselanggah berselandi itu para idafi unin terparang kendek yang saya bagitan terus Allah Ta'ala dalam sidah hukum isi ya. Nah ia kenelip apikah langsung ke ganti dan pelik teteh ke atas. Nah, ia kadang wajib. Nah, jadi sifat tama di dalam kalimah makna ma'ani itu. Yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu. Itu. Nah, jadi kembik kan itu baru ini. Kurang 600 siwa, bekompik ya.
Pitu. Lantaran sak jalan maksiat yang belum sami harap itu. Nah iya bentotok sesipat mani sapi itu anggur di sapi itu no kadin saelit sapi sapi itu. Kadin di penghitaan sapi itu iya kan tertutup sesipat ma sifat mani kodrat iradat ilmu hayat sama pasar ka kalam serta iya memberi bekas alam ruwet lalu pada hakikat dia memberi yaitu sifat sak memberi bekas nusai kodirun muridun alimun hayun samiun basih mutakalimun iya sak memberi bekas. Nah lamun sifat perataan kodrat iradat kalam senuh beruni si unini kuasa si kuasa nenek dedengah si pendengah nenek lampak si pelampak nenek ngeraos si ngeraos nenek untuk kedati nanti yang belum sami untuk aku entahlah darah beruni sekeseki laku karena sifat mutakalimun kudrakadirun muridun alimun nah jadi tiang belum sami sempait penengah untuk baik si nenek lemah iya kum gedok selah buat ke Afrika dan apun tinggal kalam sempahit tulikan insyaallah tadi kesempahit lantaran ni sak ngeraus sifat dan sak mutakali mutakali mun iya sak ngeraus namun tiang gunung saminya pakuk maka iya kain kena mutazilah dari narak dengan beruni beruni di tengah yang kini bertelakin di tengah dengan dikubur beruni lantarai kami petuk amun tegal empat orang menu selapu kan nah ini sifat maknawiyah sifat yang akan dikeranakan dengan satu kerana sifat manawi, sifat mani dengan maknawi mudi maja bermit sama kuat sama darah pun sifat mani dinara dintau ngoyit dintau kembik-kembik lantaran dinara sifat ma'an maknawi ma'ani sifat maknawiyah lagu karena sifat maknawiyah ia pengkuasa sifat ma'ani kudrat iradat ilmu hayah sama bahasa ia bing kuat lantaran sifat maknawi maknawiyah bing sifat maknawiyah kodirun muridun alimun hayyun sami'un mutakali mutakalimun nah jari saat 20 maratan ma'ani mau pitu maknawiyah mau pitu jadi pire patola sarbiyah mau li jadi pire siwa ola nafsiyah mau sakit jari 20 nah jari sat 20 no milin tama la ilaha illal kepara naran aqa idul imanaran talin iman yang perlu usami keparan talin iman nah lamun watama jok sifat 20 demen kena wajud kidang bakar muhalatul hawan sekiam mutakalimun iya kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah iya sifat 20 lantaran la ilaha illallah senuhi 20 le sifat nafsiyah ilah salbiyah illa ma'ani Allah ma'nawi dulu iya la ilaha illallah agak apa ada dulu muka dia mula tamakan kalau dia usah namak baik dia korang lim tamakan silik si dengar apa ada dulu wala hamza tamaan. Nah dari apa pegawaian sifat kalimah la ilaha illallah sedang. Nah lantaran kalimah la ilaha illallah pegawaian dia
le nganjang syariat, ilahe ruku adalah tarekat, ilahe adalah sujud hakikat, Allah adalah tokul makri. Nah jadi pegawai yang sembahyang yang berbiuni la ilaha illallah, ya kan dikanggu lupa Allah Ta'ala dengan membandit baca Allah Mubin Malik berbandit baca kalimah Allah, ya kan dikanggu lupa juga nenek zahir batin lalu yuni angkatlah bersembahyang lupa berbi wailun lil musad nan raka wail tasiapan dengan selupa di dalam sembahyang lantaran kami lantaran timam dibacaan yuni ia membaca masih yuni lantaran kami lantaran ia bergawe tiang pun usami ikat wajib kada tengat juk Allah subhanahu wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu berada bitam tokor di kadin tetap berdiri dengan Allah, ingat juk Allah subhanahu wa ta'ala. Kam menek, kam lampak, kam tokol, kam manjang, kam tinduk. Allah. Nun tata suruh anusolah lewat yang belum sambil di sini. Keteng, di sini pacu. Nah lantaran kami kata manikat, ingat juk Allah. Lantaran dikilah jalan dia rapat juk Allah subhanahu wa ta'ala. Entah saya ingat yang belum sami juk Allah tak fadzkuruni adzkur adzkurkum ingat kadek-kadek kamu manik Allah Ta'ala namun lupa di sini tengatan Allah Ta'ala nah kadek pandu bau masa ni itu ingat Allah Ta'ala pun ingat Allah Ta'ala iya kata suruh yang belum sami ingat iza qama ila shalah apabila menganjang sembahyang malik Allah Ta'ala la yahdur fi hal qalbu lamun de hadir aku di dalam mate menu la yashu shalatin sah sembahi no manik Allah Ta'ala memperhati yang kena menu lamun suruh nengat apa mau lantaran pengelupa yang belum sami tanya ingat Allah Ta'ala mula-mula ingat tujuk Allah subhanahu wa ta'ala apakah dengan zahir apakah dengan batin atau tanya ingat la yadurru ma'asmi syai'um ridwala fis sama li mudarat li kufur li mudarat li duni lantaran kembi lantaran Allah Ta'ala itu tetap kacat ingat yang belum sami pengkasan waktu mulai ingat mutares ya paling siam wallah lalu mengingat di dalam takbir doang to mengingat kesemisalan si Allah Ta'ala erup nit berdui pemuit erup pemuja lagu dim tau ngomit dim tau kemi lantaran takbir doang to mengingat. Nah mereka yang mirup lagu mati pada hakikat di narap penguit di penguit ingat tapi takbir doang iya sama ingat dia telah alih mula-mula satu Paul Malaysia lainangan Paul nambah Paul teri Paul baca saya mereka yang mirup doang lagu dintau nguit insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi tiang belum sami adit ingat mudah-mudah saya ingat juk Allah subhanahu wa ta'ala. Guru berajah tak sah ingat juk Allah depan wajah setan juk balik balik tengok juk pikiran saja tiap hari saja berajah sembahyang tabliyah julu kondi adik ya alhamdulillah kabliyah tabliyah emat dan baik umentera ya dulu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik petunjuk ya Allah perlu doa sebalik belah hati kaji ini kaji ini kaji tunas kadang saya kaji perlu ini kaji menteri dulu bersembahyang
Kali searak lemah. Sampai agak tepi ya setan. Agak tentu pada setan, tapi pada setan agak tim paju. Dapat searak setan dia pun paju. Toba atau jari buat menu. Astagfirullah. Lah terah setan. Mandi antara setan belum dikebaki lemah. Alhamdulillah untuk kebiasaan setan. Wasa lagi baju lu oleh sholat. Kata banyak ujian tiang peluk sabu. Walana beluan nakum bisyait. Tercoba si Allah Ta'ala dimana-mana pun berada. Apa hanya kembali iman. Apakah hanya kembali sembahyang. Apa hanya ngaruhnya ke mencoba tetap insyaallah subhanahu wa taala berpi ketunduk-tunduk panjang kaku lintas beriman jauh Allah subhanahu wa taala coba nah lamat lolos le ujian insyaallah lolos lamun to entah tu le entah coba zikir dalam angan banyak angan dalam angan. Onde onde balik ke datang ayah. Ada kayak guru anak di azab entar zaman noh. Aku zikir datang mangan. Kang, ku kami di kanggu. Aran zikir senul tekbir. Arah tapara daran zikir jahar. Arah tapara daran zikir sir. Arah tapara ainu zikri. Arah tapara zikir khafi aran zikir. Ada lu aran zikir ante di bonu kalaman lain di bonu. Nah iya kan tiang peluk usami belajar tiang peluk usami kali saat kurang ini udah saya manusia jarin angka Rasulullah waktu Isra Mi'raj berhenti diminta manikan Isra Mi'raj Rasulullah terjauh juga tuh di Kursam-Zam lain terjauh kepandi operasi dulu Rasulullah darah kali saja di darah berang senu. Kadin sabones, kadin di arah senta. Terjauh anai bea ai poti ai ejo Rasulullah si malaikat Jibrail, Mikail, Israfil, Izrail. Ibadel Rasulullah nantung Siti Asia keturunan insyaallah subhanahu wa taala. Nah lagu ati apa antar besok Rasulullah? Ati satu bari senung, itu besok. Dek napa ati nurani. Lantaran ati senubari inu berhubungan dek ati nurani. Ipadi beloa angatu. Nah tama jalan tiang pulung usami. Atan jalan setan ini. Bulu-bulu nawak niki jalan tamu. Karena tiang pulung usami ibarat dunia. Lantaran dunia senu adalah ibarat badan. Bintang senu ibarat ati. Bulan senu ibarat nyawa. Jelu senu ibarat akal yang belum usami. Nah iya kese sugih yang belum usami penuh runcuntu-cuntu seru satu bit kalau asal bah subhanahu wa ta'ali au lagu du sempen doang alun pemarahan sempat. Nah lagu ni norus setahnu jalan bulu-bulu nani jalan bulu nawa tamu mbitong girang kiri-kiri iya jalan tamu setah girang usahi-usahi jalan gira. Gira nambah-nambah jalan gira. Gira ngaji salimah guru tamam seta. Pacung tak tapa kurang sewaraan tamam. Nah jadi kiri-kiri ilmu yang belum usami. Kepinaan. Kejarian. Sejaran haikal. Laran setan seno. Lantaran tahun rombah diri. Kocik beli solah lagi tahu. Tak jalan nurus. Saboyak. Ati senubari tiang pengusami. Nah jadi di minum atamu setan. Dan gelap mawa kembi lindara. Bawa lain, bawa lain. Atah lindara, matah lintamu setan nampak. Menurut perideran darah tiang pengusami. Nah di minum datang ketul. Di dalam hati senubari nu. Ia beloang di tati nurani. Berhubungan di tati nurani. Nah hati nurani tiang pulung usami berhubungan di tejo. Nah iya kan jelap lalu tiang pulung usami jemaah bini maupun jemaah laki jelap pasak pegawai tak kendak malu tak lila aku dah usia angkat tu sayang.
dinarak ka nawa menunta na ato beni niki to angun kadi na kambian lantaran wah berhubungan det ati sa ati nura pejuk niki na iye kan jelas lu ngontak benar toh ndak malu ndak lidah ndak kentok kodal saya akan terus saya. Nanti saja baca atau beli biji-biji itu. Lagu ngerasa itu pria kan sudah mang dia telah lemesan. Lagu sini umpara diri itu pria baik. Lagu merari umpara diri itu terperangan. Terperangan masih lagu dia selalah lalu. Kita yang kacau, kita narak jadi besar tu, narak jadi ngemi. Ye, sambil ni lupa jerian tu. Kadis untuk pria, kadis untuk halal. Nah, jari ini memang berhubungan tiang pelunggu sami. Dait setan iblis berhubungan dait ati senubari potongan kosong. Loang. Terus berhubungan di tati nurani. Dia menghap berhubungan di tani awak watuasa berhubungan telung atus enam dasi wat yang belum sami. Iya berhubungan. Dait niki lain besok selaku. Iya kasap ngontak ngantak lalu. Jelap. Anda takkan jelap sukulan angan ni tentang kita. Ndak malum. Lantaran unity. Ndak kentor. Unity. Dia tahu Bruni tidak ketua kelataran ini. Ya. Angkat pedas. Seolah lagi yang tak belum sambil di muang. Tentu gitu. Mengganti umur sepeng senduk kru sepengnya. Kendik di rapat. Jauhan belai. Ada tangga ahli jauh. Umar rapatin yang coba. Din putus-putus mau patin. Ini ya sama dengan mutala wah mutala antara itu perintuk. Dengar hingga kan ini ya. Astagfirullah. Nah itu bersedak si atin tiang puluh sami. Si setan tamu dalam tiang puluh sami. Ia kan paling berat ya kebersihan adalah atin tiang puluh sami. Nah jadi di dunia tetap menikah insyaAllah ta'ala raja pun tathirul badan. Ini pula raja pun dicoba bersihan badan. Manik Nabi. Napa ruin kotoran, napa ruin badan yang belum sami. Kau periksaan tayin di arah. Najis mubalazah darah di badan yang belum sami. Najis mukhafafah darah baru kah mandi. Lalu apa kata suruh bersihan insyaAllah ta'ala? Nah lantaran tiang belum sami, searang dicingat, searang diperiak parantan lupa, malas lali abot. Nah nikilah kotoran paling berat di tiang belum sami. Menarak dari ngepaan paling pirat, tak jawab, belum ikut nambah, lupa. Bukit meriah. Wah. Si malas lupa tiang belum sami, coba bersihan. Ini kata suruh bersihan, badan, marantan, malas lupa abu. Abu setiap bersiharan niki. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kadin diri bersihan badan, ilaha untuk hati, ille untuk nyawa, Allah untuk apa? Lalu limuh ta'lukan balik. Berzikir ngentek kan doa dengan pena. Kau pakai perajaan zikir. Pas alu ahli zikri in kuntum la ta'lamu. Lalu ketua dah dengan ahli zikir. Namun tentu-tentu dia tahu zikir. Zikir yang sa'alai. Serta ajar si nama. Amu timah baruan. Guru anak. Ini kau tahu tiang. Lu ketutuan. Itu ketua. Berembi dengan zikir. Kali saya datang di iman. Kali datang di iman. Namun lain. Berotak. Penang ngam laun, wih terkerpus itu kan? Saya berempi. Ya, mut sebut aja mau doang. Ada sekarung
bokah segarung geres. Milih sekarung bokah sila, sekarung geres sila. Anu lainan berat lah butuh zikir. Lainan berat lah timbangan. Suratul Mustaqim lema. Timbangan lima syar. Ia kan berbeda-beda. Berat. Jazabatun tawazalu min amalis saqil lain. Lantaran berat zikir. Nu kiri-kiri. Tak zikir masih. Yulin berat yang belum sami sando ya zik. Lantaran zikir ulama diminta timbang insyaallah taala subhanallah din bina marak cangkir le sampah ka penuh cangkir alhamdulillah jangkir penuh juk anu juk sampah ka Allahu akbar jangkir penuh ni sampah ka teri lamun ni kalimah la ilaha illallah ja diteka awak si dacin belah dacin gugur dacin isinya kalimah la ilaha illallah lantaran kalimah la ilaha illallah seno jangken bau kumpulan atau bau pinak penawar bau pinak di penawar dunia isinya secara keras semesa ampelinggi lasing muka harapan tengah aja kembi. Ah, bin Pahu saat menuju dengan loik lasing. Lah terkecuali lah memensa. Asing mulu makruh dan pulung usami. Muka roh tetap ira zikir bila makruh. Ira zikir bila anda muka putaan, kaputaan, kaputaan. Iya lahir bila makruh. Salah jadi. Kita jamaah aja konti-konti tu. Musa zikir tiang belum sami selip gedeng malam-malam tu topa belok ah. Nah tulah ansaran pacu arah nikin. Lalu sungai anda dengan lu jam kembali lu teparan pacu. Konti-konti buah. Enggih. Apa pansa lu dengan lu pasal pensa aja di kalipiran ada terlupa. Menjukkan palang zikir. Kadang dia ketedam si zikir, tak zikir. Yang tak gawe, tak mengamang tu balik tau. Dia kata, ni musuh di tengah, tu belah oleh lalu, saya suruh. Dia kasih orang zikir dengan doi. Tertawa lalu, bocok gede kulu. Tu, kemalam jam 2, jam telur mentangi tajud kembi istighfar bin tengah malam berem-berem bintang zikir tu saya lalu yang katik supaya orang pos bin baru dengan makruh pokok dengan roh petairan biju mungkah zikir dengan apa lagi putih masih mentemoyan pak ngalak atau isi. Dan cocok upah anda tadi pegawaian. Mungkin itu muncan, muzikir. Aduh alu, beluan putih emas. Kembali alu ini ya. Tapi putih emas, bukanlah tengentak. Boleh tuan. Muncannya, timbang itu. Sumpah senang, kalau menutup. Kamu yang akan, soalnya sumpah. Yang berempi tetap zikir ini. Putih emas ini upah ke bilu tetap zikir ini. Ini cocok bahwa anda pegawai ini. Yang kau mau mahsur sabuli sepuluh jauh angan selaku. Mutah bawi sejauh angan di masa bilu di ingkembi. Lama dibawi sejauh angan dengan aja makeru hukum. Ngerumun dengan. Alloi anulai arah juketu arah juketi dengan. Itu mau bikin biru mbak kaputang 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 mentangi ni gede yang betul gede jam 2 jam 3 mentangi zikir tu je ke mana zikir demam saputi mensari lalu insyaallah terpetunjuk insyaallah subhanahu wa ta'ala.
Lantaran lamun waktu es hati aku bertuju. Pertama makrifatullah. Kedua bimbingan Allah terhenti dengan hal 47 dan menongasi hati. Namun duduk, ya kan. Zikir senubur di 4 macam. Ar-arar yakzah penduduk hati yang belum sami. Layla illah, layla ill. Dia penduduk. Lalu, pirana penduduk. Muslimina hum togut farah. Golo-golo si dengar. Malah ini yang dibali tuis. Sahin tipu duduk. Bali tuis. Suara di. Coba. Iko, tuis. Wah, kok. Dan jelah pun tuis. Din bau mele ngamati nanti tiang kudung sami. Anu tebel kotoran nanti tiang kudung sami. Laylaha illah. Laylaha ill. Tepal yakzah. Penduduk hati. Kadina gue ingat. Mula-mula ingat tadi. Bertujuh yaitu ma'rifatullah. Dua bimbingan Allah Ta'ala. Telu petunjuk Allah Ta'ala. Empat terhenti dengan hal. Umbi jalumba rupi jalan. Kaling pirah. Belum dia ingat. Namun itu. Nama-nama kan. Belum usah. Zikir yang jalan tetap zikir. Karena dengan ruah. Mungkin ruah kaling pirah. Mesikir. Man amala ilmin yutahullah malam yulam. Saya amalan ilmu manusia itu yutahullah malam yulam. Yang tebing barang di tahu lagi jangan tahu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Berkat. Amalan sana. Allah istakamu ala amalit tarikah das tidahu ma'angkadaka. Saya manusia bertetapan dalam zikrullah. Akan diberikan ayat ma'rifat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali dalam tiang belum sami kayu ngamal ngamalan belum itu ngamalan dan belum sami dia mau terduduk si dengar ada tuh sembahyang keling pirang belum mentangi dan belum sami ten jujur mesharul dan terahim apa lagi terahim no apa rana cerur terahim yang jenis tuan nekan. Nanti pas ngaji salam, kan binji. Saya binji, ngaji salam terakhir menon. Tembus suaranya kok. Harus salah terakhir. Di emang, jam 4, tetap duduk. Sampai yang sebarang hati. Hingga setahun duduk, iya tak duduk. Menapi hukum dengan masih tinduk tiram. Di emang arah waktu. Maka sekali sejajar. Ya kan terlalu Mekah ngomongin. Musamu li subuh tan Rasulullah. Dua kali ngebang. Aran Zulyade nara tukang bana. Beta Umi Maktum. Nah maki lahun bang Umi Maktum aran lubuti ni dengar. Umi Maktum jam telu tan ngebang penduduk tahajud. Arah subuh bang Sadina Bilal bang subuh. Nah jadi dua kali ngebang lahun tu Mekah. Iji samulurin hukum. Nula munti angkul musami karena mudarat kendi. Ngebang kerang an rapat teguh ya cari niki. Samuli yon hukum samuli dua kali. Dan penduduk tahajud. Jam telu. Lantaran waktu dengan tahajud jam telu. Jadi bang waktu bang Sayyidi Nabi. Bang Sayyidi Nabi lah. Intan bang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran lahir, sedemikian zahir agama Islam, selapuk sahabat-sahabat bingung, napi si taya tanduk waktu, ditahu dia tanduk waktu, arah pendapat sahabat kamu bermi pendapat, pantok beduk ke desa tanduk subuh, kamu bermi manik Rasulullah, sedut api le an bawun gunung, bas. Tuhan Sedina Abu Bakar, kamu berbi Abu Bakar, manik Rasulullah. Bukaji jah Rasulullah, namun setujuan tekayunan, tiang jah kanin sepang si kiri musak, arah subuh menu. Namun iya kebenaran, Rasulullah wantak juluan menu apaan, lalu dimas status dimas sampean di para sahabat. Mu, pendapat Sedina Abu Bakar, keturut jah kemah, makin bang Rasulullah
labu meling ngebang, saya dina ummi maktum jam telu, saya dina bilan itu be arak su arak su makam kita mau dengan ngebang di dua kali di Mekah Madinah dua kali doang belum tidur jauh kan mau nyebar perempin di santer lu beli angin dong. Nandu kaifiat atau zikir senu makau maturin teparan kendik berubah jeluk selama mendiman tetalih si guru anu zikir naya ke bimbingan di dalam zikir senu adalah syekh yang maksud lantaran kembi lantaran mentahun penyakit murid-murid dan senu mentahun sepuluh anu seda mentahun suruh nadi. Nih kan bermanik Allah tepas alu ahla zikri in kuntum la ta'la lalu guruan zikir lam di tahun tam zikir astagfirullahaladzim zikir lu bini macam apa itu lalu dia bermanik tam zikir kalau bisa ngerintak doang Allah selah bu jam menung endah tentu tiang mesti nari si berat ni. Nah jari tiang pelunggu sami, jari si bedah tiang pelunggu sami, dadeng tiang pelunggu sami, zikir. Nah iya kecil tiang pelunggu sami, uzukuruni azukurkum coba. Pacuan ta zikir, lu yang ta zikir. Kadir zakambi, kadir mones, kotoran tiang pelunggu sami. Pelunggu sami, lantaran ti mau bersertu ni si ayik dinara, dinbubu kadir. Yang seratus di tanah din bumbukadi terkecuali dengan zikir. Namu dimimati pak zikir. Sokul kemanu kantili ladan tiang belum sami. Lagu sini din merul. Untuk potong Allah Taala mararun kemanu kanti juawa akan potik kelete kemanu kanti. Mungkecur tu bawa arah selain bebeung berawin. Uyut tetap bawa aras. Uskun manik Allah Ta'ala. Terduk. Ndik be terduk ya Tuhan dekaji. Selama di tampunan dengan saya zikir nujak. Ndik be terduk. Ili dunia jat jeluk kiamat. Dan terus anam pun. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Andi apa dosa. 4,000 macam dosa. Akan dihabisi oleh zikir. Andi darat dosa zikir. Yang belum usami. Dosa. Selina anak kina amat. Tama apa. Dosa ni nama darak masalah. Nam dasa juk kawan juk dulu. Nam dasa juk timu. Nam dasa juk laut. Nam dasa juk desi zikir. Tetapu nasa Allah Ta'ala berkat dengan sa zikir. Lego. Go buka. Angkat tanjak. Aku bisa segera zikir lunta. Ini kepulit. Pulit temen. Angkat. Tepunan dosa dengan zikir li bale. Nam dasi juk laut, nam dasi juk timu, nam dasi juk julu, nam dasi juk ka kawa. No berkat zikir tiang belum usami. No kekerasan ni masalah zikir tiang belum usami. Nasan dan guru. Serta guru ani zikir oleh sak mau menong. Ya uli mu tendi guru berfa alim membelmi laman bi alan muazzabun min qabl ubadil wasah mulam de guru julu ber kita mazikir jadi guru julu mun la ilaha illallah nu lo endan tau mu sembahyang la pun de guru ini sah sembahyang mulam mu lo zikir sun la ilaha illallah iya. Nah ini tata wajiban Allah Ta'ala. Kadin saya bersih dadin tiang pelunggu sah. Pelunggu sami. Lantaran kami lantaran santer kotor tiang pelunggu sami. Walaupun dia sholah. Walaupun dia mones. Walaupun dia bersih di para diri. Di mantai guru belum tentu masih. Ini nak putih yang baik. Tapi lagu jelah pengkrisa diri. Ini dengan anu tahu. Namun tiang pelunggu sami. Saya kumpul. Saya tahu. Mutahabaran berdusi. Berdusi.
sekali berisik dan pengurusannya. Nah iya kata suruh di dalam bulan semakinan ini tatahirul rajabun tatahirul badan. Coba semuanya sejulu kadim sa gelis kadim sa sonah badan tiang pelungusami. Nah iya percaya badan senuh tenang tantu lantaran kembi dibersihkan dengan zikir la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin illallah. Kadin sa sholat yang belum sami, kadin sopuk ya tuju arah kepada Allah yang belum sami. Nah jadi perlu yang belum sami. Lantaran kembi, lantaran lemah di kubur, apa yang dah nyesel doang ya dait yang belum sami. Al mautu mati senu bahrul amal. Dengan mati senu di lautan amal. Amal baik, amal lagi itu sudah kumpul lemak lemak tuh mati. Berbirun amal kodi atau loi kedi maupun nanti ya terpencinga akan doang si Allah dari selapun run amal ibadah tak wah mutah tu dalamku. Kadang-kadang di sekarang atau tak datang masih. Terperitok si Allah subhanahu wa ta'ala. Iza balagatil hulkum antum hainaidin tanzurun. Apabila wadatan halkum dan mari. Nyawun tiang kulung sami. Terperitok si Allah ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah anakku. Ini nama am datang. Salah unik seajah am senur. Jisai pulih nunik. Tak sakit ni telu mulu ni ya. Murni nama dengan sebelum tunak dan kangen sur berbeda bang kiri kiri. Mumbim lapah, mumbim panas dalam sakratil maut. Lapah tarana tebing dunia bekakan di dunia di bau selenggak. Aik sedunia yang tolengan si panas di bau cokok. Si panas sakratil maut. Terkecuali lamun datang zikir tiang puluh sami nano na rade no na telang panas sakara tilma angka girang-girang zikir matur litira zikir wa idza dzikra Allah wajilat qulubuhum. Apabila nu datang zikir tiang puluh sami wajilat qulubuhum bergetarlah atin tiang puluh sami latifah tiang puluh sami. Lantaran latifah lidahan tarekat kalbi roh sir khafi ahfu nafsi kalap yaran na niki satahuan iya kan zikir tiang belum sami itu tisi tiang belum sami iya kan zikir tiang belum sami ngampang zikir ding kerua kerari lantaran kosong langan lik latifah tiang belum sami coba isi ya muajian insyaallah. Lagu ni di narak memisik nyawung zekirat. Lujuk kotok kiri sogul, lagu nak kok kawal. Kawalan tamu kiri lim sogul. Nah jadi kan saya merdem nanti. Zekir sana. Ketisi tiang puluh sami, ragen tiang puluh usa. Puluh sami, ya lin sholat, ragen tiang puluh sami. Lagu nak berisi, si kotor rando alis sidi. Nah kari nama tiang puluh sami. Dunia maupun akhirat. Nah iya kan teman setan lalu tamu. Rasulullah ini bersihan diri. Apa telah ginti yang belum sami. Oh lalu Rasulullah mau tobat. Lantaran tobat ini kembian. Lantaran tobat kurang untuk sempurna. Karena berdosa. Ini Rasulullah. Bersifat ummi. Bersifat masum. Dinara dosa. Dakak menu berhenti. Pitu puluh kali. Setokolah antara. Ampun. Nanti kajian ampun. Mungkin yang belum sami. Ya tobat do. Tobatan dosa yang belum sami. Muni je dengan din budi dosa tobat kurang juk sampur. Din tobat dosa banda ni. Tiang belum sami ya tobatan dosa ba. Dosa banda tolik mujgawe. Ni kita manikan to tobat yang belum sami. Jam telu, jam dua mentangi. Angka jam siwak mensari. Laun jam balu, jam dola jam 2 mendangi jam belum sami udah mat buruk dia tetap eh
ngaken di sentik ar-aman dengan kalimah Allah. Nabi lagu isebat ni kalimah Allah. Kedik di ar-an nenek. Dengan Nabi lagu isebat itu tetap nenek papa sedara'an lu. Memarak sama niki ketelah dengan nenek. Lamun mah di ar-an kancah aja insyaAllah. Nenek kancah. Ia kan ar-an khaluat rohani ar-an. Timan lagu kancah lagu nenek dong kancah. Yaran ada halwat rohani, timan lepekan, timan lek kancat. Ye kena suhudul wahdah fil kasrah. Walaupun loik tapi satu. Walaupun satu tapi loik marus ini. Ini supaya anda. Nah suhudul wahdah fil kasrah. Walaupun loik tapi satu. Pemandangan itu Allah. Nah iya pandang dalam angka. Lamut bekelur, lamut tiang pulung usami. Kadit pada sini dan dulu periksa makanan tiang kelung sami apa ini saibe membeli berbirasa tiang kelung sami orang wadah dah ilah payah tu angin itu pada sini dan dulu mula mula baru seni naja timan payah payah ini kau rasa kanduk sambil kemaju tu muka nanti tu baru berari berkahwin lasing lama no light di mana main itu sini yang tuan. Nah ya kena la ilaha la huruf nafi. Kende ar'an yang dulu. Yaran nafi isbatul intibaran. Kende ar'an lagu a. Kende ar'an. Lagu sambil di ar'an. Lantaran. Nafi nafian sifat 20. Di ar'an sifat ber 20. Terkecuali Allah. Saya bersifat 20 di ar'an. Terkecuali lagu lintang sang nabi itu isbah kering tetap Allah. Dengan si penkhawatiran si ahli syariat mati dalam diarak senung. Lagu pun dengan ahli tarekat ini pun melek. Kerisa mati dalam diarak. Diarak ini, diarak ini. Lalu mengarak itu adung dulu ini. Bendengaran, bendengarak. Bentaraan, bendengaran. Lagu ini dulu. Wujud arak Allah Ta'ala. Arak zat wajibat wujud tak pusing tak donarak. Baru baru alam. Tekan sifat nafsiah oleh matur. Sifat nafsiah senu apa bangun wujud. Wujud senu di dalam keratik. Ini kangkung di arah. Disipan di arah. Lantaran le senu bimbang di arah. Saya di arah. Itu pada di arah. Umpar anak anu. Di arah nenek. Mulamun di arah nenek. Papa le senu. Di arah nenek. Ilu Allah. Wansa arah. Wansa anda. Di narak nenek papa sang di arak angkabe papa sang arak ilu Allah salam jadi di arak arak di arak Allah di arak itu kafir salam jadi berzikir. Nah jadi kan isbat dalam dalam lisan lantaran papa sang di arak iya tau nak di arak iya kena syuhudul wadah filkas kasrah sakit berpandang lagu loi syuhudul wadah fil wadah kena sakit berpandang lagu Suhu ikhbadan lagu saya sakit. Barang terdengar berjamah berembi. Kan sakit rupuk selapun pada rupuk. Nah, terang kami bisa pandang imam. Musakit kena lain-lain lah lagu. Luik berpandangan kan luik jarian. Dia masa luik itu lagu sakit kena lain lah. Kan sakit mawujud jarian. Lah mawujud ilam. Alhamdulillah. Ia kena arah-arah yang kasyaf kalbi, arah yang kasyaf syir, arah yang kasyaf roh, arah yang pegawian dengan tereka. Kasyaf kalbi. Kadang-kadang arah berangan selain Allah. Kasyaf roh dinarak dengan gigitak terkecuali penggitak nenek umbi jalan bila nampak terkecuali berpandangan kepada Allah. Ia kena la ilaha illallah. Berumbi. Nah, ia kan mau sifat nafsiyah senu wujud. Lantaran papa sendara nu yi tau nara. Ulamu nara mbe nara deng dugu jari nye sekean di arah tunggal. Dapat masih kena dua berokon jam masih si persyirik. Adik, salah onek. Tunggal sifat Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikan wujud, apa tanda narak wujud, apa tanda Allah Ta'ala bersifat wujud, baru baru alam. Sini nanduk itu, uang parang tanarak. Tapi ini cerita. Apa sini tanda Allah Ta'ala baru, baru alam. Mulai menanduk. Penanduk, maksudnya baru alam. Umpara narak, lawan di narak. Lantaran hakikat wujud, itu bimana? Di arak. Kan iya. Apa lawanan wujud? Ada. Lawan wujud kena arak, ya salinan terjemah. No. Lawan wujud bimana di arak, ya arak ngerti. Ya. Paham? Angka itu solid dengan suci, maunes, sengkit. Mengutas sempur tanjami alhamdulillah, mau doa. Lagu sah menduduki sebagai kesucian solid. Manusia, lantaran manusia kan, loy lalu kotor loy berat ini, lantaran berat ini tepi mak ini, hawa hawa dunia saya tanah, api angin ini tanah, loy kotor ini kan empat kepinaan musuh dunia hawa enam, ia musuh tuan ni. Lantaran kami sekat suci lantaran si dunia, dunia manusia. Nah, ya kanan a'lamu anna al-hukma yang hasilu fi salasati al-ham. Jam 6 lebih dulikur wahliki. Kerana ini, kan, ada masa-masa pakai kontek pukul bagus tentang manusia. Dimana bila di seolah tentang manusia bisa. Oke. Kadar niki yang tajul dan akhir kamu Malik. Mudah-mudahan saya dan saya pada pihak sama subhanallah. Dan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
La ilaha illallah. 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 إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شغل جوارحنا في طاعتك وشغل قلوبنا في معرفتك. اللهم يسر لنا علم كلمة لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة دائمًا في الدين والدنيا والآخرة وفي أهلنا وجسدنا وأموالنا وولدنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابعنا بينهم بالخير والرحمين. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم على رسول الله. الفاتحة. Maha kasih kepada Bunda Hasan Nabi Satru kepada Sobat Bapak Ibu yang mengusahai kurang lebih jam matur mobil terus mabir maaf bila ditopi kau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.